Kenapa balon yang terisi udara bisa kempes? Aku hebat kan? Hei Snacky, kamu sedang main balon ya? Iya. Aku juga punya balon yang mana? Besar. Wah, kenapa ini? Balonku kok jadi sekecil ini? Siapa yang menukarnya? Aduh, bagaimana? Froggy, kenapa? Tadi jelas balonnya besar, ini tidak bocor, kenapa bisa jadi sekecil ini? Pasti ada yang menukarnya. Jangan cemas dulu, Froggy. Ini kan memang balonmu yang tadi. Kenapa bisa jadi kecil, Profesor? Karena balon kulitnya sangat tipis. Setelah ditiup, jadi lebih tipis lagi. Di balon ada banyak lubang-lubang yang tidak terlihat oleh mata. Udara di dalam balon ini akan keluar sedikit demi sedikit. Itu membuat balon perlahan-lahan jadi mengecil. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Froggy? Jangan menangis lagi ya. Baik, Profesor. Kalau begitu, tiup saja lagi balonnya supaya menjadi besar. Baiklah. Ya, tuh kan jadi pecah lagi. Sekarang tidak punya balon.